بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini Isnin 12 Rabiul Awal 1446 bersama dengan 16/9/2024. Ini adalah merupakan hari besar ataupun hari sejarah bagi umat Islam, di mana 12 Rabiul Awal ini iaitulah tarikh, salah satu daripada tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tarikh yang sama menurut majoriti ulama, sebagaimana Imam An-Nawawi nukil dalam kitab dia ni, Tahzib As-Sirah, Imam Nawawi kata iaitulah tarikh 12 Rabiul Awal hari Isnin waktu duha tahun yang ke-11 Hijrah, iaitulah tarikh wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita kata dalam senyum ada tangis. Kita gembira dengan kelahiran, kita juga tidak lupa dengan kewafatan. Jadi kita kena ingat. Maka para jemaah sekalian, karena itulah kita kempen para jemaah supaya sentiasa bila mari bulan yang mulia ini kita baca kitab sirah. Kecil ke besar, atas beranilah. Kitab yang saya usahakan terjemah ni, saya kata kitab sirah berani baca. Sebab apa berani baca? Sebab bilangan muka surat dia pendek sikit ya, mampu milik sebab harga dia murah. Jadi insyaAllah kalau apa ni, suruh anak-anak baca sambil duduk minum teh lepas malam-malam, mari cucu kau baca khatam dalam bulan Rabiul Awal ni, insyaAllah. Baiklah, sambungnya pelajaran kita dalam kitab kita, dalam buku kita ni, nama dia Dunia Bukan Syurga, di mana kita sedang bermasuk di dalam, masih lagi berada dalam bab kelebihan doa, fadailu doa, kelebihan doa. Yang pertama, doa adalah satu amalan yang sangat mulia. Yang kedua, kita doa boleh menolak takdir. Nah, ini kita bahas panjang dalam siri yang lepas, alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita boleh minta apa saja melalui doa kita yang baik-baik. Sebab dia tak payah isi borang doa ni, pakai minta je. Angkat tangan berdoa, tak angkat tangan berdoa, dalam sujud, dalam solat kita boleh berdoa, alhamdulillah. Sambung yang kita pada kali ini para jemaah sekalian. Yang keempat, kita sambung. Kalau boleh sempat habis-habis kita habis, tak habis sambung pula. Yang keempat, doa orang yang menghinakan dirinya. Kita nak doa ni ada dia punya format dia. Dia panggil doa uzzalil afdalul talab. Afdalul talab. Doa orang yang menghinakan diri, maknanya tunjuk kita ni berhajat sungguh-sungguh kepada pertolongan Allah. Itu makna hina diri. Kita tunjuk yang kita ni betul-betul berhajat kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla, barulah pintu itu lebih terbuka untuk dimustajabkan. Itu dia panggil istilah doa az-zalil. Jangan doa dengan sifat takabur, jangan. Ini ada setengah orang kata nak doa tapi bergagah, dia panggil. Jangan. Itu dia antara punca-punca doa tidak makbul. Doa ni kita, yang penting kita ada tunjukkan kita tu berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia kata ni
Doa orang yang menghinakan dirinya merupakan satu ketaatan yang paling besar dan paling baik. Min afdalit ta'at. Dan doa itu sendiri adalah ibadat. Jadi apabila kita berdoa, maka kita mintalah dengan Allah Azza wa Jalla, kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ad-du'a al-ibadah. Doa itu sendiri ibadat. Hadis dalam Tirmizi dengan sanad yang baik. Maka bila kita berdoa, kita kena rasa menjiwai kita ni sangat-sangat berhajat. Macam orang mari minta sedekah, dia tunjuk dia berhajat lah, mukaddimah dia, kita dua hari dah tak makan ni. Tengok cara dia minta, dua hari dah tak makan. Saya kata berdosa kita, kita makan kenyal, orang sebelah tak makan lagi. Tapi hak sebenarnya, kadang-kadang hak mari tu dia salah kelentong. Kita dua hari dah tak makan, tapi Marlboro sepah dalam poket. Kata, betul lah dia mau tak makan nasi, makan asap. Ya, jadi, maknanya nampak main-main dengan permohonan. Kita tengok pun, berasa nak beri tak beri? Tak jadi beri. Dia orang yang minta, ni, kalau betul dia lapar, kita mari. Awak nak makan apa, pergi ambil nasi. Tak mau, dia nak duit. Ya, kita kata makan lah, kita belanja hari ni. Ya, nak nasi apa ambil. Ya. Allahuakbar. Baiklah, kita masuk tajuk kita. Jadi kita sebenarnya tidak boleh untuk terlalu berfikir sama ada doa kita diterima ataupun tidak. Kalau kita duk mikir lagi tu, payuh. Banyak tahu dah doa ni. Banyak hari dah minta ni tak rapat-rapat lagi. Akhir kali kita pun jadi kecewa, tak berdoa. Itu yang salahnya. Kita dah sudah mikir ke perkara tersebut. Tetapi berfikirlah bagaimana kita nak menghabiskan masa kita untuk berdoa. Itu kita kena mikir, kita nak berdoa macam mana. Tidak kiralah selepas solat, lepas maya di antara waktu mustajab. Doa di antara maghrib, azan dengan iqamat. Itu dia kata waktu mustajab. Selepas makan atau sebelum makan, selepas tidur ataupun ketika bangun daripada tidur, ketika solat tahajud atau bila-bila masa, maknanya pintu langit sentiasa terbuka. Semuanya kita kena berfikir bagaimana kita nak menghabiskan masa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kerana ia termasuk dalam ibadat. Jadi dia termasuk dalam ibadat. Kenapa kita tak nak berdoa? Itu pasal dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, afdalul ibadati ad-du'a. Afdalul ibadati ad-du'a. Ibadat yang afdal itu doa. Jadi salah satu daripada ibadat yang mudah, senang, kita boleh buat dalam semua keadaan, duduk berdiri boleh, tengah berjalan boleh, atas kenderaan boleh, nak tidur pun boleh. Doa. Doa itu sendiri ibadat. Maka jika doa itu merupakan ibadah, maka siapa sahaja yang mengerjakannya pasti akan mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tentu sahaja selama doanya dipanjatkan itu sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat dia lah. Dan isi doa yang kita minta itu tidak mengandungi keburukan. Ada peminta benda tak baik, tengok dalam masalah hadis yang masalah yang kelima nanti ada pendetailan di situ, larangan daripada apa? Daripada minta benda yang buruk-buruk, hak tak baik kepada orang, jangan. Ini kita jangan manik, jangan mudah. Selain mendapatkan apa yang dimintanya, orang yang berdoa akan mendapat pahala daripada ibadah doa yang dilakukan itu. Mana kalau Tuhan tak mustajab atas dunia doa kita, tetap kita boleh pahala. Rugi ke tidak berdoa? Tak ada siapa kata rugi. Yang ruginya siapa? Orang yang malah berdoa. Itu rugi. Subhanallah, begitulah besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang suka berdoa. Jadi kita nak, ada seorang ulama nama dia Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia kata, "Dakhaltu 'ala Allah min abwabi ta'at." Aku telah melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak dan aku minta.
Maknanya bila kita buat taat, kita berdoa. Tapi nampaknya lorong ini sibuk, jam. Habis lorong mana yang lebih terbuka? Jadi aku pergi kepada mimbabi az-zulli wal iftiqar, ketika aku rebahkan diri aku di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, aku minta sebagai seorang yang zalil al-haqir, yang hina diri di hadapan Allah. Ketika itu aku terasa pintu-pintu mukabul itu luas. Ini di antara sebab orang yang meminta. Ana sering kali sebut kepada para jemaah, tuan-tuan boleh tulislah dalam buku ni, tak ada rasa, dalam bab ni lah. Berbeza di antara berdoa dengan membaca doa. Beza kita berdoa dengan baca doa. Sebab bila kita berdoa, kita minta apa yang kita nak. Kita minta dari lubuk hati kita, ya Allah, aku dizalimi. Ya Allah, aku sakit. Ya, jadi kita minta sungguh. Kalau kita baca ya doa, kita baca buku doa. Ada waktu buku tu kena pada kita, ada waktu tak kena. Jadi itu dia panggil berbeza di antara berdoa dengan membaca doa. Yang kita nak sekarang ni apa dia? Berdoa. Berdoa kita minta kita nak. Tak panjang tak apa. Tak berlagu tak apa. Tidak berirama tak apa, tapi minta dari lubuk hati. Allahu Akbar. Itu yang besarnya bila kita berdoa. Alhamdulillah. Baiklah, itu yang keempat. Kelebihan yang keempat, maknanya doa tu ibadat. Tak ada siapa kata rugi. Kalau Tuhan tak kabul atas dunia ni pun, kita tidak akan rugi sekali-kali. Sebab apa tak rugi? Pahala dapat. Angkat ya tangan, Rabbi ghafirli, Allahumma inni as'alukal jannah, dapat pahala. Allahu Akbar. Rugi ke tidak? Kalaulah dikabulkan pada waktu itu, dapat dua. Alhamdulillah. Baik, kita pindah ke yang kelima. Doa ini satu keuntungan yang kita tidak nampak. Kerja mudah, liman yassarullah. Mudah tu bagi orang yang Allah Ta'ala beri mudah pada dia. Hai, kalau tidaknya kelu lidah, tak berani nak cakap. Betul tak? Ada masalah, masyarakat apa-apa pun, tak angkat tangan berdoa. Pergi cari orang tu, orang ni suruh berdoa juga. Jadi, ini satu keuntungan yang kita tak nampak. Dia panggil arbah ghairu mar'iyah. Keuntungan yang tidak nampak. Hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia beri kata, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sebut? Tengok ni hadis ni, tuan-tuan, menarik hadis ni. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalas. Tidak ada mana-mana orang, tak ada siapa yang berdoa dengan sebuah doa yang cukup syarat. Apa dia syarat dia? Yang tidak ada dosa dalamnya. Oh, ada ke? Ada ke doa yang dosa? Naam. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah luluskan permohonan saya nak pinjam duit riba. Ya Allah, kabulkan kita. Kita nak buat pusat maksiat di sini. Nak suruh majlis daerah kabul. Itu dia panggil doa maksiat. Jangan ada. Jangan buat doa maksiat. Yang kedua, wala qati'atu rahimin. Jangan doa supaya putus hubungan silaturrahim. Ya Allah, ya Tuhan aku, janganlah anak-anak aku mari zairah kita, ngabih duit. Setiap kali mari duduk makan rumah kita, contohnya. Ya. Jadi, yang pentingnya, dia berdoa supaya putus dia punya hubungan silaturrahim. Baloh dengan sepupu ke apa benda. Apa sajalah. Jadi, maknanya doa ni, jangan ada maksiat, minta yang baik-baik. Yang kedua, jangan ada masalah putus silaturrahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalas. Nasyaya Allah Ta'ala akan mengkabulkan salah satu daripada tiga perkara. Ini hadis ni kita akan hurai belakang ni. Yang pertama,
imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Allah Ta'ala segerakan hak dia minta. Minta boleh lalu. Ini yang kita nak pun. Nak suruh mustajab doa ni. Baru orang pakat mari, tiup air belakang. Air tok ayah tu kalau dia doa jadi selalu. Maha tu. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ini yang kedua. Yang kedua, ataupun Allah Ta'ala simpankan baginya pahala di akhirat. Atas dunia Tuhan tak bagi hak dia minta, tapi dia boleh pahala di akhirat. Wa imma an yad yansarifa an yasrifa anhu minas su' mislaha. Ataupun Allah Subhanahu taala apa ni, dijauhkan daripadanya kejahatan yang seumpamanya. Maknanya dia minta benda ni, tapi Allah Ta'ala tukar. Tadilah yang kita belajar dari siri lepas, dia panggil apa tu? Doa menolak takdir tadi. Dan dengan sebab dia berdoa, maka hak keburukan nak mari, tak jadi. Tak jadi kena. Ingat malik ni. Jadi ini kelebihan doa. Bila dengar hak ni, qala, kata Abu Sa'id, izan nuksir. Kalau macam tu Rasulullah, kita nak perbanyakkan doa. Kalau macam tu kita nak banyak doa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar. Dengan ni apa dia maksud Allahu akthar? Allah lebih banyak lagi yang nak beri pada kamu. Maksud dia nya, bila kita perbanyakkan doa, kita banyak doa, minta tu, minta ni, minta apa saja pun, moga berdoa ni tak payah isi borang kita kata tadi. Mudah dapat. Senang di apa ni, cuma cara Tuhan nak lulus macam mana. Maka bila sahabat ni kata izan nuksir, kalau gitu kita nak banyakkan doa lah untuk mencapaikan kelebihan tadi. Faqala Nabi sallallahu Allahu akthar, maknanya Allah Taala lebih banyak lagi nak beri kepada apa kepada kamu kalau meminta. Jadi artinya meminta sikit lah, Tuhan bagi banyak. Jadi inilah satu orang panggil satu kerugian besar lah bagi kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Hadis ini rawahu Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih, alhamdulillah. Al-Bani apa ni, Al-Bukhari contohnya dalam sahih, dalam Al-Adab Mufrad, Imam Ahmad. Jadi banyak hadis ini sanad dia sahih. Baik, kita pergi kepada tiga yang disebut oleh Nabi tadi. Ada tiga perkara cara Tuhan kabul doa. Ini penting ni, supaya kita betul-betul apa dia ni, boleh memahami tiga perkara ini. Hadis ini menyimpulkan bahawa ada tiga cara, ada tiga cara suatu doa itu akan diterima oleh Allah. Hari ini jelas mulai insyaAllah. Bila kita berdoa, Allah Ta'ala jamin. Tengok dalam Quran ni, Allah Ta'ala jamin apa ni, siapa dia berdoa, uji budak wa tadda'i zada'an, aku perkenankan doa kamu. Udu'u ni selalu tu email dia baca, udu'u ni astajib laku, meminta aku beri. Tapi kenapa Tuhan tak bagi? 3 tahun dah kita minta nak naik pangkat, tak naik-naik juga. Baru ni ada jumpa sahabat kita. Dia cakap, dia kata tak cakap doa, minta naik pangkat pun tak naik, minta tukar balik kapur pun tak tukar. Macam mana doa kita ni? Kata doa tu Tuhan terima, dah doa tu cuma mustajab dia tu nanti dulu. Ada masalah sikit. Jadi alhamdulillah lah, takdir Allah Ta'ala selepas berlaku beberapa peristiwa, baru dia sedar pasal apa dia tak ditukar balik. Banyaklah kenapa-kenapa tu kita pun tak nak cerita orang lah. Maknanya bila dia berlaku benda yang di luar di balik jangkaan dia, dia kata, kalau aku balik ketika tu, banyak akan berlaku kerusakan di tempat yang dia pergi tu. Bila tak pergi, selamat. Kita ni tak tahu tuan-tuan apa yang Allah Ta'ala pilih tu yang terbaik. Baiklah, kita pergi kitab kita. Saruh ni tak ada pula habis. Yang pertama,
Yang pertama, Allah Ta'ala terus perkenan. Allahu Akbar. Yu'ti, Allah Ta'ala beri terus apa dia nak. Apabila seorang berdoa dan apa yang dimintanya itu memang ada manfaatnya, maka sudah jelas Allah Ta'ala akan mengkabulkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di celah-celah ayat puasa surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawa aku dekat. Ulama tafsir dia faham panjang sini. Allah Ta'ala kata idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dia tak kata jawab, dia kata inni qarib, aku dekat. Sebab apa nak, kalau kata jawab tu panjang dah tu. Aku mengkabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku, surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi kita kata alhamdulillah. Terus Allah Ta'ala beri. Suka tak suka kita? Suka. Tapi masya-Allah, selepas daripada beberapa ketika, apa yang Allah Ta'ala beri tu rupanya jadi bala kepada kita. Berlaku ke tidak? Baru ni ada seorang ahli motivasi, sedap juga dia cerita. Dia kata dia ni di antara cikgu yang kena marah korang. Anda kata sebab apa? Sebab bila dia didik pelajar-pelajar dia ni, hok cerdik-cerdik cemerlang belakang jadi. Oh, mak ayuh ketika tu pujilah, sokalah, macam-macam hadiah kita dapat. Bila mereka sudah tua, anak-anak hok cemerlang tadi balik kapu tengok mak ayuh budak. Aduh luar negara, aduh sana duduk sini. Akhirnya duduk garu kepala sorang rumah tak ada orang. Tengok. Mana kita tahu? Lepas tu anak hok tak apa, tak apa laju ni. Hok tak apa laju ni, hok duduk kerja kapur ni, hok ni hok tunggu dia. Kita kata masya-Allah. Masa tu kita suka mustajab doa kita nak anak cemerlang dalam. Jangan pula tak doa ni salah. Nak kata kita tak doa, kita pakai doa biar anak tak jadi apa belakang. Lah. Nak ceritanya, ada kalanya Tuhan tangguh pemberian itu ada hikmah lain. Ada kalau dia beri pun ada ada benda lain yang kita nak. Kita tak tahu apa yang kebaikannya. Yang penting doa, jangan tak doa. Baiklah. Yang kedua, ditunda. Bukan tak kabul, sudah dikabulkan, sudah dimustadi apa ni? Uji budak watada, aku perkenan, tapi Allah Ta'ala tangguh dulu dia punya pelaksanaan. Ada kalanya Allah tidak segera mengkabulkan doa kita. Dia tak bagi selalu. Minta tu tak wit, tak boleh selalu. Maksudnya Allah menundanya dan mengkabulkannya pada suatu waktunya dikehendakinya. Tertundanya pengkabulan doa ini janganlah menyebabkan kita rasa putus asa. Tak sira aku. Malah doa sama ya. Tak ada kesan apa-apa. Jelak. Hadza khatarun azim. Ini satu perbuatan yang cukup berbahaya sebab dia kecewa dengan Allah. Jangan. Kita perlu sentiasa ingat bahawa waktu dikabulkan doa itu hanya terjadi apabila Allah hendaki. Bila Tuhan nak, jadi. Kalau Tuhan tak nak, tangguh dulu. Minta lagi. Ini jadi ada kalanya ditunda di dunia tapi dikabul. Ditunda dan dikabulkan dunia ada juga. Allah Ta'ala menjamin mengkabulkan doa kita, tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang lebih bermanfaat dan kita perlukan pada saat kita perlu masa itu. Lain tak lagi pada masa lain, ada satu masa kita perlu Tuhan kabul tika itu. Allah akan sentiasa mengkabulkan doa kita pada waktu yang sesuai tepat menurut ilmu Allah Ta'ala. Ini kerana Allah yang mengetahui apakah permintaan kita saat ini mendatangkan manfaat atau mudarat. Mana kalau dia beri sekarang, mudarat. Tuhan sayang kita, dia tangguh sampai kalau satu masa baru dikabulkan. Kita kata alhamdulillah pada saat itu. Sujud syukur kita, muncul tak boleh di masa itu. Kalau boleh masa itu, jam kita. Ada juga ditunda dan dikabulkan di akhirat. Ini dia panggil ditunda dan dikabulkan di akhirat. Ada kalanya Allah Ta'ala menunda doa kita dan disimpan untuk dikabulkan di akhirat
Kerana Allah SWT lebih mengetahui bahawa hal itu lebih baik diberikan di akhirat daripada diberi di dunia. Akhirat dia akan dapat apa? Akan dapat pahala, dapat darjat yang tinggi. Kalau bagi dunia mungkin dengan sebab bala, dia dengan sebab apa ni, besar dia punya permohonan lulus, dia jadi Qarun. Jadi Fir'aun kuh macam Fir'aun. Jangan. Sesungguhnya telah termaktub, tukar D jadi B, termaktub, telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz bahawa Allah Ta'ala sudah tahu dengan ilmunya bahawa kalau dia beri apa yang kita minta, mungkin akan jadi sesuatu yang tidak baik. Ini tidak dapat menaikkan darjat imbangan kita pada hari kiamat. Maksudnya kalau dia beri selalu, kita pun tak doa dah. Kita terlalu happy, ibadat pun kurang. Tak naik darjat di akhirat. Maka doa yang kita minta dijadikan pahala untuk diletakkan di atas timbangan kita pada hari kiamat, tetapi kita tidak akan dapat di atas dunia. Maknanya Tuhan nak bagi satu darjat yang tinggi di kita di akhirat, tapi level amalan kita tak tinggi, level amalan kita tidak naik darjat, maka dengan doa tu di cover, dia letak di atas neraca timbangan, maka dia orang panggil rajhatil kifah, naik berat timbangan dengan sebab doa. Alhamdulillah. Masa tu baru kita syukur, Allah nasib baiklah saya di dunia ni kuat doa, banyak bermunajat, rupanya di akhirat esok kita akan terima pahala yang besar. Baik, cara yang ketiga, digantikan dengan yang lain. Ni kita nak bincang ni, cara yang ketiga, Allah ganti dengan hak lain. Minta lain, dapat lain. Selain doa itu diperkenankan terus dan ada doa yang ditunda, maka Allah SWT juga boleh menggantikan, yakni kabulnya doa kita dengan yang lain. Kita minta lain, Tuhan bagi benda lain. Sama ada dijauhkan daripada kesusahan atau dihapuskan daripada dosa. Itu pun dua-dua tu besar. Nilai di sisi Allah, tapi tak besar nilai bagi manusia sebab dia nak kaya atas dunia. Nah. Allah Maha mengetahui bahawa dia tidak beri pada apa yang kita minta, tetapi dijauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, kita pun tak tahu benda itu nak berlaku. Maka Allah Ta'ala tukar. Maka di sinilah kata di para ulama Islam, bukalah kebajikan itu apa yang kita sangka, tetapi ada kalanya yang kita tidak minta Allah beri, itu termasuk dalam hikmah yang cukup besar. Jangan duduk berasa kat, Allah, aku nak Tuhan tak beri, mana Tuhan tak sayang pada aku. Jangan. Ada kalanya hak Tuhan tak beri itu lebih baik bagi kita daripada Tuhan beri, menyebabkan kita jadi lara, leka, lalai dan sebagainya. Itu lagi merbahaya. Allahu Akbar. Ada kalanya dia, Allah Ta'ala tidak beri apa yang kita minta, tapi kita tidak tahu berapa banyak bala yang Allah Ta'ala telah tolak, hilangkan dengan sebab doa kita tadi. Dengan sebab kita berdoa, bala tu hawa lagi ikut lain. Kita kata Alhamdulillah. Maka hendaklah kita fahami bahawa Allah SWT tidak pernah bosan mendengar doa para hambanya. Tuhan tak jemu. Dan baru ni ada orang kata Tuhan bosan duduk dengar doa lah. Innallaha la yamallu lamallahu hatta tamallu. Allah Taala tak jemu nak bagi pahala. Allah Taala tak jemu nak beri apa ni, nak tunaikan apa yang kita nak, hatta tamallu. Mu sendiri malah nak buat ibadat, hingga kamu yang malah buat berdoa kepada Allah Taala. Jangan. Mintalah sebanyak-banyaknya. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat, hingga pada hal yang sekecil-kecilnya. Diriwayatkan bahawa Allah Taala bagi tahu kepada Nabi Musa alaihissalam, memintalah Musa munak apa, kalau tali kasut putus pun bagi tahu kepada Tuhan. Kita ada ni, ada setengah orang, benda kecil-kecil minta dengan Tuhan, buat Tuhan serabut je. Ayat dia ingat Tuhan ni macam pok dia, minta banyak marah. Kata di para ulama, manusia ni kalau kita minta banyak kena marah. Allah kalau kita tak minta, Allah marah. Tuhan murka. Jadi terbaliknya, Allah minta Tuhan suka, manusia minta nya kena murka. Mari pula dia ni. Nya mari hak jelek mata, mari pula dekat letih kita nak lari dah. Maka hendaklah kita fahami bahawa Allah SWT tidak pernah bosan mendengar doa para hambanya.
Mintalah sebanyak-banyaknya, sama ada urusan dunia ataupun akhirat, hingga pada hal yang sekecil-kecilnya sampai putusnya tali kasut sekalipun. Masalah itu dikabulkan atau diganti dengan yang lain, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang maha mengetahui manfaat dan mudarat daripada doa itu bagi kita. Manakala Tuhan tengok orang ni layak dia terima sekarang, kita kata alhamdulillah. Kalau tak layak, Allah Taala tangguhkan dulu. Jadi kita terimalah, kita kabullah apa yang Allah Taala beri kepada kita, anugerah kepada kita. Jangan duduk mengamuk, jangan duduk takut, jangan duduk orang panggil duduk sekabut. Kadang-kadang kita ni pasal jenis gitu. Baiklah. Sekarang ni kita nak mencari mawani'ul qabul. Perkara-perkara yang menyebabkan doa kita tak makbul. Pasal apa? Mari kita siamak, kita semak. Takut-takut lekat sini doa kita ni. Nah, takut-takut ke doa kita duduk celik, selit di celah tu. Tengok muka surat 131. Mengapa Allah tidak perkenankan doa? Apa sebab? Salah kita ke, salah doa? Allah SWT tidak perkenankan doa kita ada beberapa sebab. Di antara sebabnya, tuan-tuan tanda lah, buat senarai, sebab dalam buku kita ni terlalu ringkas. Kita pun tak detail masa tu. Sebab-sebab yang pertama, dia kata, an yakuna doa da'ifan fi nafsihi. Doa kita tu lemah. Lemah cara kita berdoa tu. Minta doa yang tadi lah, Nabi sebut ni. Minta doa maksiat, minta doa putus silaturahim, minta doa nak kenak kepada orang, maka itu tidak jadi. Ya. Dalam hadis Nabi kita sebut, la yazal yustajabu lil abdi, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kabulkan doa seorang hamba itu selama dia selama dia tidak putuskan doa dengan maksiat atau putuskan silaturahim, maka Tuhan kabulkan doa dia. Kita kata alhamdulillah, hadis ini rawah Muslim. Itu dia panggil doa tu sendiri lemah. Doa dia tu lemah sebab dia minta benda yang tak sepatutnya. Dia panggil lemah tu. Yang kedua, ayyakuna da'i. Telah itu. Orang yang berdoa sendiri lemah pula. Tadi doa lemah. Ia ni orang yang berdoa tu lemah. Apa dia orang berdoa lemah ni macam mana? Dia kata lidha'fi qalbihi fi iqbali Allah. Sebab dia doa tapi dia tidak khusyuk. Tidak fokus. Duk mikir apa ni, sambil-sambil doa begitu, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak benda ni, tapi hati duk kepala tu duk khayal kau si. Tangan duk main tasbih ke, duk main telefon ke. Itu dia panggil qalbin lahin. Dalam hadis ada Nabi SAW kata bagi tahu Allah Taala tidak mustajabkan doa daripada qalbin lahin. Lahin makna orang yang hati dia lara. Dia tak fokus pada doa dia sendiri. Dia minta tapi tak sungguh. Ya Allah builah. Hak tak tahannya bahasa jenis dia buat Tuhan ni macam tok hulu kapur dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak sekian. Kalau Tuhan bagi gak mujur, kalau tak bagi pun tak apa. Ada kau orang bahasa main dengan Tuhan lah gitu. Macam kita pergi minta dengan orang kan. Kita nak kau ni. Kalau awak bagi kak, terima kasih. Kalau tak bagi, mohon buat kau, hak demo. Enggak. Nabi kata, wal ya'zimil mas'alah. Kalau kamu minta, minta dengan kuat. Nak. Gitu. Maknanya jangan duduk kata, tak apalah kalau Tuhan bagi, alhamdulillah. Tuhan tak bagi kak, moga hak Tuhan belakang. Enggak. Kalau nak, biar nak sungguh. Ini minta. Ni baru masuk dalam kitab kita. Tulis nombor 3. Dalam kitab tu nombor 3. An yakunal mani' min husulil ijabah al-wuqu' fi syai'in muharram. Allah Ta'ala tidak perkenankan doa kita sebab benda-benda haram yang masuk dalam jiwa dan dalam diri kita. Ini sepunca. Kita doa tapi makan benda haram. Kita doa makan benda yang tidak baik. Dia makan benda haram ni dua, tuan-tuan. Tanda situ. Yang pertama, benda tu haram zat dia. Benda tu haram zat, mana benda tu kotor. Dia makan benda najis. Makan benda-benda yang bangkai, kau contohnya apa benda? Yang kedua, haram sifat dia. Maknanya
benda tak haram. Ayam sembelih tak haram, tapi pergi beli dengan duit riba, duit rasuah contohnya, maka dia panggil haram dengan sebab. Jadi inilah di antara punca besar doa kita tidak mustajab. Punca besar doa kita tak mustajab duduk mana? Duduk di aklul haram, makan benda haram. Ini kita tanya, ini kita bimbang hari ini, kita takut ada benda-benda yang kita nak. Sehari dua ni sibuk isu logo halal. Makanan yang kita ni ada tanda halal. Tak ada tanda halal. Dia kata, kita tak payah tanda halal, kita kira tanda haram ya. Syarikat mana nak tanda haram di botol arak dia tu? Nah. Kita orang Islam lah kena usaha. Jangan doa ni. Itu satu. Halal zat benda tu. Halal juga dari sudut perolehan duit tu. Kena belajar. Ataupun Allah tidak perkenan doa kita dengan sebab tali yang Allah ulurkan untuk kita pegang dengan dia, kita tinggalkan. Maknanya Tuhan suruh kita berdoa, kita tak doa-doa pun dengan dia. Ini jalan. Kita tak berdoa pun dengan dia, kita kata ini di antara kepincangan. Maksudnya kita tak minta dengan Allah Ta'ala. Tuhan suruh berdoa, kita tak minta. Kita lebih suka untuk berdoa di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Gimana? Gidup doa di kubur-kubur, tuk-tuk je. Allahu Akbar. Ana pergi sebuah kubur di Malaysia ni, tak sekira hak di negeri Arab tu, kubur MSPI ke, kubur imam mana-mana pun, di dalam YouTube ni, orang duduk tunjuk sehari dua ni, di sebuah negeri, tak jauh daripada kita ni, negara lah, bukan negeri kita. Dia punya tong, tabung, derma kubur tu, berguni duit. Surat anak pergi sebuah kubur tu, kata, siapa gapo ni? Tanya orang hak dia bawa tu. Dia kata, tarik kat satu. Katanya marah dijaga. Kita marah apa? Kita bukan ambil duit. Tarik tu, surat. Dia hantar kepada Tok Syekh, mengadu kepada Syekh, anak dia sakit. Kata kesiannya ke dia. Anak dia sakit, Tok Syekh mati dah. Hantu pelik. Tapi, celah surat tu ada, dalam sampul tu ada, ada barang. Tidak kata surat saja. Kalau surat saja boleh kira ada RM10, RM5 ada. Anak pergi ke Menara Condong tu, orang duduk capuk duit dalam tu. Pernah pergi Menara Condong ni? Enggak apa nama. Jadi capuk duit sekali. Kita royak ke budak jaga, kata, mu tulis sini, tulis. Apa dia? Tak mau, nak mau dolar, tulis. Muka orang putih, amat bagi lawak. Tulis nak dolar, $1 baru boleh capuk. Kalau duit sele, tak mau. Payah nak mengutip, kata, siapa salah. Maknanya, dalam tu pun capuk duit juga. Kita kata penat manusia ni. Kita cari ke kubur-kubur, ke tempat-tempat yang pelik-pelik, batang kayu, apa benda. Mitok dengan pokok lah, mitok dengan, jangan duduk main pelik-pelik kita. Mitok dengan Allah Ta'ala. Kata di Ibnu Atta', Ibnu Atta'illah ni, masyur lah dia ni. Janganlah kamu menjadi seorang yang begitu kecewa apabila kamu minta kepada Allah Ta'ala, berdoa, tetapi Allah tidak kabulkan doa kamu. Sedangkan Allah sudah menjamin untuk memperkenankan doa. Tuhan jamin, tiba-tiba kita kata Tuhan tak terima lah. Tiba-tiba dia tidak perkenankan kerana kebaikan itu, dengar mulai ni. Al-khairu makhtarahullah. Kebaikan itu apa yang Allah pilih untuk kita. Kita dah istikharah, kita dah munajat, kita sudah berdoa, macam-macam ikhtiar kita minta dengan Allah tapi tak dapat. Maksudnya kita kata al-khairu makhtarahullah. Yang terbaik itu apa yang Allah Ta'ala pilih untuk kita. Redha. Jadi, kita daripada kita berdoa, kita pergi pada redha at-taslim biqada'in wa qadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla, barulah kita lebih tingkat. Kita kata Alhamdulillah. Yang hidup ingat pilih. Sebab itu bila kita berdoa minta kepada Allah, tetapi tidak dapat. Kita minta tak dapat. Kita perlu tenangkan hati kita dengan berkata, yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah. Tulis ke arah. Al-khairu makhtarahullah, yang baik itu Tuhan yang Tuhan pilih. Hasilnya kita akan rasa tenang, lapang, tidak kelang kabut. Tapi kena usaha dulu, jangan pakai duduk relax mana tahu, tunggu Tuhan pilih. Nah, istikharah kena buat macam-macam lah, apa yang diajar dalam sunnah Nabi SAW itu. Allah akan beri waktu yang dia hendak beri, bukan pada waktu yang kita nak. Kata-kata ini sangat memberi kesan kepada kita bahawa kita hanya boleh memohon
Tetapi yang menentukan permohonan itu diterima atau tidak adalah merupakan satu perkara yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Berapa dah tuan-tuan sepak tulis? Empat. Tulis yang kelima, ada mulis ti'jal, jangan gopoh nak suruh cepat. Jangan. Dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayat oleh Imam Muslim, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Nabi kata, diperkenankan doa kamu selama kamu tidak gopoh. Hadis Muslim. Yang keenam, yang kelima tadi kan. Yang keenam, ta'liqud doa. Jangan gantung doa. Apa nak kata doa? Ya Allah, kalau mau nak ampun aku, ampun. Kalau tak nak ampun, biar. Itu tak boleh gitu. Nabi kata, wal ya'zimil mas'alah. Kita kena tegas permohonan itu, kita minta sungguh-sungguh. Kalau tidak, dia tak tidak jadi satu, tidak serius kata orang dalam berdoa, itu tidak boleh. Jadi banyaklah lagi perkara-perkara dipanggil mawani'ud doa, ataupun doa kita salah. Hati-hati baca doa ku arak salah bagi. Taklah lain, jangan duk main gua. Kita nak minta benda lain jadi benda lain. Jadi kita kena betul permohonan. Jangan jadi cuma nak perhati tengok ada sebahagian pendoa ni dia tukar. Sepatutnya Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah kepada kami, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau campur ke atas kami ni benda yang buruk akhir pekerjaan. Jadi ulama kata, kalau benda baik kita kena minta lana. Benda buruk akan pergi kepada alaina. Jadi kena betul lah. Ada setengah kali alaina berlaku. Allahumma khtim alaina. Kata kena betul doa-doa tu, kalau tidak dia jadi makna lain. Jadi makna lain, jadi tak kena dengan realiti doa yang kita minta itu. Ada setengah orang ni doa tak kena tempat. Okey, dia baca buku haji, pergi umrah. Allahumma ja'al hajjana hajja mabrura. Tu arak pegang. Hei, umrah ni haji tak ada, bukan musim haji ni. Ha, dah lah juga. Cuma ada satu doa yang orang tak baca di Malaysia. Biasanya orang pergi umrah ke haji, dalam buku doa dia tu, Allahumma azillani tahta zilli arshika yawma la illa zillu arshi wasqini bika'si nabiyika. Ya, balik tengok dalam buku doa, doa bacaan di bawah saluran emas. Ingat? Ya. Tak syarat baca situ, baca sini pun boleh. Ya Allah, teduhlah kami di bawah bayangan teduh di akhirat pada hari tak ada bayangan. Comel ke doa? Wasqini bika'si nabiyika, berilah kami minum daripada kolam Nabi. Dengan satu minuman yang kita tak akan dahaga lagi di akhirat. Berlaruklah gimana-mana tak dahaga sampai kita masuk dalam syurga. Menarik. Jadi ramai orang kata, tak boleh baca ustaz. Ni doa, bukan boleh. Doa bawah saluran. Orang hidup bawah saluran, bucu rumah tu baca. Mana ke? Dia kalau doa tu comel, tidak terikat dengan tempat, boleh baca bila-bila masa. Jangan duduk terikat dengan tempat. Yang dia orang kata, dia kata doa dalam solat jenazah bolehkah kita baca luar solat? Boleh juga. Tapi kena ingatlah, kalau doa solat jenazah, hak Nabi kita ajar sunnahnya kita berdoa setelah takbir yang ketiga. Tapi kita hari ni takbir yang ketiga jadi pendek ya bacaan. Bila dia panjang lepas pada sembahyang jenazah, kita kata tukar tempat. Jangan, mati hatilah. Kita ada kitab depan kita. Kita ada sunnah depan kita, kita belajar baik-baik, mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang kesan tak mau berdoa. Berapa kesan pula? Kita akan cari insya-Allah. Sangat berbahayanya orang tak mau berdoa ni. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan orang itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.